Saya akan jadikan mereka ni kumpulan yang paling popular di Malaysia. Sebenarnya, ada sebuah syarikat rakaman dari Indonesia yang nak ambil korang jadi penyanyi diorang. Kemana hendak ku tuju? Inilah penyanyi kumpulan itu. Syah Indrawan bin Zulkifli atau lebih dikenali sebagai Pomo. Abang bukannya tak nak tolong kau, Tomo. Abang pun sekarang ni susah juga. Abang kau punya duit. Tak mau bayar. Saya memang tak mampu nak bayar sekarang. Jangan paksa, Abang. Buat perkara yang Abang tak suka. Apa kata kita kahwin aja kat sini? Zek heran. Kenapa Farah suka dengan Tomok? Kak Farah tahu tak? Ayu sayang kat Abang tu sama macam mana Kak Farah sayang kat Abang. Saya tak nak Ayu jadi macam saya. Biarlah saya tak makan sekalipun. Yang penting Ayu kenyang. Biarlah saya tak berpakaian sekalipun. Asalkan Ayu bertukar walaupun hanya setahun sekali. Ayu tak nak pisah dengan Abang. Aku dah fikir masak-masak. Aku tak nak jadi penyanyi ni. Kau nak dik diri daripada kumpulan kita ni? Zai, aku tunggu ada mak ayah. Tuan tak ada. Apa salah kita orang ni? Sampai kau nak dik diri pula? Awak ingat? Senang saya nak terima seseorang selepas 15 tahun berpisah? Jangan kurang ajar, Tomok. Memang saya kurang ajar. Sebab saya tak ada mak ayah untuk ajar saya. Tubuh ini melihat kau.
Mama. Sia-sia saja dan kesetiaanku ini. Kusangka kau permata, rupanya kui paling membisa. Ku pasrah dan berdoa, semoga tambah di waktu. Oh tetapi saya kata tentang perkara dengan Tomo. Saya yang patut minta maaf dengan awak. Maafkan saya, Zan. Sebab saya tahu selama ini saya banyak bagi awak terasa. Banyak menyakitkan hati awak. Tolonglah maafkan saya. Sekarang ini baru saya sedar orang yang menyintai saya ada kat depan mata saya. Maafkan saya. Tapi tak pernah ku benci.